Ya, dapat kami jelaskan Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus 340 subsidiar 351 ayat 3 yang mengakibatkan luka berat, mengakibatkan meninggal dunia. Jadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Polsek Sunggal mendapat informasi bahwa adanya korban penusukan atas nama BL yang dirawat di RSU Susu. Kemudian Reskrim Polsek Sunggal mendatangi korban. Setelah mendatangi korban, mengecek TKP yang berada di Jalan Sipirok di tempat kos hijau. Setelah melakukan identifikasi dan juga mengumpulkan full bucket, tim segera bergerak untuk mengungkap pelakunya. Dan alhamdulillah tadi malam sekira pukul 01.01 pagi tim berhasil menangkap pelaku yang berada di kediamannya di Jalan Gang Landasan Kausari Salirejo, Kecamatan Gading Polonia, di rumahnya. Alhamdulillah setelah kita lakukan pengembangan yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Motifnya Pak? Motifnya apa? Motifnya dari keterangan yang bersangkutan adanya dendam, di mana pelaku sering dikatai sebagai pencuri laptop, maling seperti itu. Untuk pekerjaan si pelaku ini apa Pak sehari-hari? Pekerjaannya sebagai guru kasar. Guru kasar Pak. Pelaku memang mencuri laptop atau bagaimana Pak? Itu dari keterangan pelaku bahwa pelaku sering dikatai oleh korban, menimbulkan rasa sakit hati, dendam. Dan dua hari kemarin itu pelaku mempersiapkan diri untuk merencanakan pembunuhan, yang mana menggunakan, kita bisa lihat di sini, menggunakan pisau yang memang pisau tersebut yang punyanya dia, yang berada di rumah. Seorang diri atau ada yang membantu? Seorang diri. Dia sempat melakukan perlawanan saat ditangkap, Bang? Tidak. Korban dan pelaku kenalnya seperti apa? Korban dengan pelaku, di mana pelaku sering dituduh lah oleh si korban, kan pintu 4 USU itu, di situ ada tempatnya terminal angkot. Nah, di mana di situ dikatai, mungkin didengar juga oleh orang lain, kemudian pelaku ini merasa sakit hati. Kalau latar belakang pelaku dan korban ini kenal, ini bagaimana? Pernah satu pekerja itu bagaimana? Di kosan. Pelaku pernah bekerja di kosan si korban, seperti itu. Ada berapa luka tusuk Pak yang didapati korban Pak? 16 ya.